Nama saya Ibu Mardaya. Di sini saya pengusaha tahu kecil. Dulunya saya itu memakai kayu ya. Sebelumnya itu kendalanya banyak sekali. Kalau musim hujan susah mencarinya itu. Ya. Kalau musim kemarau bolehlah santai-santailah banyak kayu ya, nggak repot carinya. Tapi kalau musim hujan itu kendalanya susah sekali. Satu stoknya nggak ada, kedua susah mencarinya. Nah semenjak saya menemukan kompor ini, alhamdulillah ya, saya mendapatkan keringanan. Santai cara bekerjanya itu, nggak terlalu buru-buru. Kalau ditinggal sekian menit itu kembali, kayak kita bisa mengerjakan pekerjaan lain. Jadi pokoknya sekarang ini enak lah. Pokoknya nggak terlalu dibebani masalah ini. Untuk merebusnya itu santai. Untuk aromanya juga itu nggak terlalu utuh, nggak sedang. Pokoknya masih seperti biasa dari aroma api sama kas ini alami sama itu. Nggak ada bedanya itu.